Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan. Nah ini lho, sowirang nimboe ini, alhamdulillah nimboe selamatan nih. Ini jadi di rumah Mbak Tun sekarang lagi ada hajatan. Hajatan ini apa tuh nih? Pengiling-iling lho. Pengiling-iling itu setiap tahun nggih. Setiap tahun haul. Haul karena ini haul lho. Jadi ini ayam kampungnya ini tiga, buat kayak bumbu lodo, tapi gong dipanggang loh ini. Nah ini masih di habis dibedetin. Ayam kampung ini tiga. Bapak-bapak desa yang baru aja gabung, salam hormat, salam santun, salam kenal, salam rahayu, minta doa dan dukungannya terus supaya ke depan channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah ini loh, sambal gorengnya udah mateng. Ini apa mbak sambal gorengnya? Singkong sama tahu lur, sama tempe ini sambal gorengnya. Jadi ini aku yang diajatan lur, mesti nyambal goreng, nyerondeng, mesti bong ya. Karena ini judulnya ayam mingkong. Nah ini lah kucingnya nunggu ilur. Ini kosong apa? Iki pra kosong? Sao? Sao? Wah, halo. Nunggak iya apa we? Nunggak iwa iler. Nunggak apa so? Rice dua iya bang. Nengke tulang tuling. Nengko na ya? Aja nunggak i. Lalu kan duduk ada batin ke? Nah ini lor. Nggak teratur boh? Nah ini nggak teratur nang tetangga lor. Ini. Sikile lur, ada lagi serondeng. Ini mbok po gawe bumbu apa po? Lodok? Semur. Oh, bumbu semur. Nah, ini apa me barang belum buat. Jadi engko masake satu hari full ge acarane bar magrib terus seperti biasa. Buat dulur-dulur matur suwun wektune aja lali di komen, di like, di subscribe ya. Biar ke depan channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lainnya ini. Jadi luwange kangge kabeh lur, sing sebelah nggih goreng. Dahu ugong lodo terus manggangnya ada 1 jam terus lodone 1 jam kok prosesnya masaknya wis tuamain. Jadi ada Mbok Poh Ngatini, ada Mbok Poh Misri juga, Mbak Ere melayu mang. Buat dulur-dulur dimanapun panjenengan berada yang nonton video ini, mudah-mudahan dimudahkan segala urusan, urusan dunia maupun urusan akhirat ya. Di konten sederhana, konten pedesaannya mudah-mudahan bisa menghibur panjenengan semua ya. Kayak ginilah neng kampung lek dihajat lur. Pengiling-iling. Dadi iki rewange sak keluarga tak iki. Kapan po? Oh iya suruhan. Suro? Mbah Buyut. Nah itu pendaan-pendaan ini. Tase pendak ping pinten? Pendak ping kalih? Itu lho simbah yang dulu umurnya berapa? Mbah kae? 100 lebih nggih? 100 lebih dulu yang pernah saya bikin video dulu. Pendak 2. Lah weke apa to bulan pira to? Ya berarti bulan 7 iki. Bulan 8 jare emak. Hitung dina nih mbah kene ninggale mbah ki. Nggih, terus mbah minum. Angkat temen. Kalau dina nih mbah kene ninggale mbah ki. Jare mak bulan 8 ngono lho pendakane. Tolong dina
nganu terasa mak bulan walu nih kulek surone kan bulan itu tanggal rong puluh songolas nih kuto di siji suro tanggal songolas jadi simbah itu yang pendak dua kali nggih sami kali wek. Nah kemarin tanya yang kok wae ora tau ketok. Nah wae udah enggak ada lur, udah hampir 2 tahun weknya itu. Ada yang komen kok wae ndak tau ketok. Mungkin sahabat-sahabat desa sing komen ngono kuwi jarang delok videoku tadi jarang ngikuti. Makane jenengan simak videone setiap hari itu saya upload video untuk panjenengan lur. Terus aktifkan loncengnya ben aja ketinggalan video-video terbaru. Karena setiap hari akan upload video nih iki mbok pol kas pemanggangan setunggal-tunggal apa? Ini lho dipanggang. Jadi processing ini siji-siji ada yang dipanggang, terus digarang. Anak sing disujeni ngoten nggih, Bu? Aku enggak iso nyujeni. Mboten sakit nggih. Pokoke matur suwun sangat buat dulur-dulur yang udah komen, udah like, udah terus hadir di setiap konten-konten saya. Mudah-mudahan berkah selalu. Terus mohon maaf juga yang pesen karakiwol dan kerupuk gadung, sabar dulu ya, karena cuaca di kampungku setiap hari hujan kok rendeng nih ya po. Terus sekarang ini masih mendung juga, tadi pagi gerimis lur. Jadi jenenge kaya opak gadung kaya karaki kan butuh sengenge GMP karena alatnya sitrat. Namun di tengah tegel lah. Wah dalane lo nyung lo lewat bulan. Unduh. Langge. Wah pun gerimis lah. Lah ini lor udah gerimis lagi karena cuaca. Langge. Ini kau napa bos ngiring-ngiring? Wah kulit bengok. Di kresek napa kenging? Ini lor kulit bengok karena mbaknya dikeresek. Jadi enggak cuma apa iki? Lompong sing dikeresek karena mbaknya kulit bengok. Nah ini kayak gaplek sekarang jadi gatot kayak gini lor. Ini jadi gatot. Karena cuacanya mau mendung sekali ya. Mohon maaf buat dulur-dulur sing order, sabar ya. Ini udah gerimis lagi. Cuaca di kampungku saat ini ya, padahal masih bulan 7 awal, tapi mulai bulan 6 kemarin udah hujan lagi tuh, mendung gelap gulita. Ini di pagi hari ini loh, ini pagi-pagi sekali. Suasana di rumah Mbok Atun kayak gini. Mungkin sahabat-sahabat desa yang lama gabung udah paham, karena saya sering juga bikin video di sini. Karena kenapa kok ingin Mbok Atun ya loh, karena yang dekat dan yang mau di video, karena jarang ya yang mau di ini, di video ini. Jadi kadang aku melaku nanti terus engko mampir ini sopo, yaitu video saya real tanpa settingan, tanpa rekayasa. Buat dulur-dulur pokoknya teruslah tabar benih kebaikan selagi masih ada kesempatan, dan selalu syukuri nikmat yang ada. Ini cuaca udah gerimis lur. Ini Mbok Poh lagi buat bumbu apa Poh? Bumbu semur lur. Jadi bagi tugas Bopo Misri ini bagian nyugok nih geni. Karena manggang ayam lor. Ayam kampung. Mbak Anjar? Jadi untuk hajatan itu yang diingkong itu harus ayam jantan. Ada lanang lho, kudu lanang. Masa wis oleh diingkong di Slametan? Salah tak? Boleh tinggi Slametan biasa syukuran ngoten asal nggih. Kecuali tiang ninggal ngoten mboten asal nggih. Itu lho. Jadi kayak gitu. Itu ada si Koso lagi nunggu ikan. Halo si Koso. Ya, ndak gelem ngalih. Ya, follow ning kene. Nunggu apa? Oke, jane ya tinggi wong ninggal. Jane. Apa Slametan bodoh kan ngono ke? Oh, nggih. Megengan iki to. Halo Koso. Oi, pe nunggu apa? Wah, isin. Gubler. Nih kemarin waktu lebaran yang habiskan makaroni satu rodong.
Apa tadi ngapain yang ngabiskan makroni sate rodong nih si koso. Oh yes nengkono ya nunggu iwak. Nggih Pak, ini ndur. Ikannya di sana lho, tapi enggak berani naik. Digotak mboten karepmu enggak? Tadi cuma duduk di sini. Oh, enggak. Wis kaso. Oh, kayane turu lho. Wah, coba wala-wala ndelok videoku setiap hari akan upload video untuk panjenengan semua ya. Video sederhana, konten seadanya. Konten pedesaan iki segone sik kemodul iki engko jek masakne sego gureh. Ini jek masih nasi buat nganu lur. Buat ater-ater. Jadi lek ngeteri ngene iki lur, sak marang-marang iki tonggo-tonggo ne. Ora mirisa. Banyune kambil mboten wonten, Mbok? Ora. Banyu kambil. Ora tak pecah dhewe anu. Nggih ngapem. Wis dipecah. Ini loro. Mbok e blenderange apa, Mbok? Neng ndi? Kuwi nang benjak iki. Woi, ada blenderang, Lur. Kita lihat. Woi, iya kulit bungok, Lur. Garing cocok iki sarapan karo sego anget-anget. Karo sambal goreng. Nah, iki jek suwi, Lur. Mbok sore iki selamatan. Oke, buat sobat desa, mungkin sekian dulu video ini, disambung di konten-konten selanjutnya. Kayak ginilah, neng desa lain dihajat, jadi ya masaknya sedina utuh, ngeri tak rekam durasinya ya dua. Ngenteni lodo ya suwi, ayamnya selekas pemanggangan, kok di dua lodo ngeri lawa sego anget-anget tuh, boy. Nikmat luar biasa lor. Aja wala-wala njelok videoku, didukung terus, di like, di komen, di subscribe ya. Kalau cari mbok po lek melek kan rene, lek gak rene ya gak duwe. Lek melek kresek lompong, jadi lompong juga dikresek ambek mbok ya. Gong tekelo. Terus lompong itu juga bisa diungkusi ya po? Dikasih kelapa diungkusi lo. Dibotok. Oke, sahabat desa, saya apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Pokoknya simak terus video ini di konten-konten selanjutnya. Alhamdulillah. Kapan selamatan po? Oh pas sing duwe mik kae to. Oh iya lali karep mampir. Heeh, manggul pitik kae lho di video yang dulu selamatan. Gampang lali lur maklum wis tuwek lho. Iso nunggani. Mbak Anjar barang ning kene ya kae pas kae. Cengko. Mbak Anjar itu anak nyambut pongat ini yang ada di ngendi po? Pandanarum Ludoyo lho. Oke, matur suwun wektune, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.